ayo, soleh nang ayah. Kalau ayah ada, mesti seronok. Anakku soleh, janganlah bersedih. Walaupun ayah tiada, ibu kan masih ada. Bosannya nak kelangan kawan-kawan lah. Soleh, cepat pergi solat. Nantilah, Bu. Soleh, hari ini ibu masak menu istimewa. Soleh balik awal, ya? Okey. Ibu, Soleh tak dapat makan bersama ibu hari ini. Soleh baik lewat. Banyak kerja lagi ibu ni. Ibu tidurlah dulu. Bye. Lambat betul aku balik hari ini. Manalah Soleh ni? Dah lewat pun masih tak balik lagi. Eh, tu pun dia. Ibu. Soleh, jangan lari. Tengok kereta. Soleh. Maafkan saya. Kami telah berusaha sedaya upaya. Ibu awak tidak dapat diselamatkan kerana komplikasi dari kemalangan dan penyakitnya yang sedia ada. Ibu saya ada sakit apa lagi, doktor? Ibu awak adalah pesakit kanser tahap 4. Tapi saya lihat ibu saya sehat je, doktor. Ibu awak pernah memberitahu kepada saya bahawa dia ingin meninggalkan sebanyak mungkin kenangan indah bersama awak. Ibu, saya tak sempat nak bahagiakan ibu. Kos rawatan adalah mahal. Ibu awak memilih untuk tidak melakukan rawatan kerana bimbang tidak dapat menyediakan simpanan secukupnya untuk awak meneruskan kehidupan selepas ibu awak tiada nanti. Ibu. Ibu awak berharap awak tidak akan bersedih setelah kehilangannya. Kenapa ibu tidak pernah memberitahu penyakitnya kepada saya? Patutlah ibu seperti sembunyikan sesuatu daripada saya. Dia sempat berpesan agar kamu taat pada perintah agama dan tinggalkan perkara yang melalaikan. Berbaktilah kepada agama, bangsa dan negara selagi kita masih ada waktu.